ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين إخواني في الدين أعزني الله وإياكم رحمني رحمكم الله Jamaah sidang Jum'ah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Dengan izin dan takdirnya serta kita diringankan langkah kita, pada siang hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah taala untuk melaksanakan ibadah salat Jum'ah. Sebagaimana seruannya di dalam Al-Qur'anul Karim, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْأَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ Wahai orang-orang yang beriman, telah datang seruan kepada kamu sekalian agar mendatangkan akan memenuhi panggilan Allah, datang ke rumah Allah untuk mendirikan salat Jum'ah, yaitu dengan target tujuan li'la'i kalimatillah, menegakkan kalimat Allah, menegakkan zikrullah. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, ilahul haq, ilah yang diibadahi, Rabb semesta alam. Salawat dan salam teriring bagi kudwa kita, imam kita, satu-satunya panutan kita Muhammad, serta para seluruh keluarganya tanpa terkecuali para sahabatnya dan mereka-mereka yang konsisten, yang sabar, yang berjalan di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku muslimin, jamaah sidang Jum'ah, bahwasanya paling jujurnya perkataan kalamullah hanya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Paling sempurnanya petunjuk hanya yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, menjadi satu kewajiban, bahkan salah satu rukun di dalam khutbah Jum'ah bagi setiap khatib, yaitu untuk menyampaikan sekaligus mengajak hadirin jamaah sidang Jum'ah
yaitu untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam makna yang seutuhnya, yang sebenar-benarnya, takwa yang hakiki, yang bukan sekedar, yaitu dipahami secara tekstual, secara definisi, tetapi dibuktikan yaitu dengan realita yang nyata, dengan makna yang sebenar-benarnya, bagaimana setiap hamba Allah Ta'ala untuk selalu berusaha, berupaya, membangun, menguatkan benteng antara dirinya dengan siksa murka Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna hakiki yang sebenarnya dari takwa Allah, bukan sekedar menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mungkin salah satu bagian atau di sekitar makna takwa Allah, tapi yang dibutuhkan oleh takwa Allah, bagaimana setiap dari kita menunjukkan ketundukan, ketaatan yang totalitas, yang all out, yang seutuhnya, agar bisa benar-benar memberikan impact terhadap benteng, tameng, penghalang antara dirinya dengan siksa murka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa predikat takwa di mana saja, kapan saja, siapapun dari kita. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Hijrah, kalimat hijrah, bahkan momentum hijrah, bukanlah hal yang baru bagi kita. Terulang setiap tahun, kembali lagi datang menghampiri kita. Sebenarnya hijrah, baik yang kembali kepada makna terminologi dan epistemologi, insyaallah kami yakin setiap dari kita sudah memahaminya. Tetapi yang perlu kita coba sama telaah, kita coba kaji lebih jauh, kita pelajari dan kita renungkan, serta bagaimana untuk kita bisa aplikasikan. Karena dari setiap momentum yang ada di dalam agama, bukanlah sekedar sebagai sejarah catatan begitu saja berjalan. Pastinya ada sebuah pelajaran, ada ilmu, ada panduan, tuntunan di balik momentum tersebut. Apalagi yang kembali kepada momentum hijrah. Sebuah momentum yang terbesar yang ada di dalam agama Islam, di dalam perjalanan yang panjang, yang berat, yang penuh dengan tantangan, yang kembali kepada perjalanan seorang sosok, seorang toladan, seorang imam, panduan, tuntunan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Momentum inilah yang seharusnya menjadi sebuah momentum yang sangat fundamental, yang selalu menjadi bahan renungan, pelajaran, yang selalu kita kaji di setiap tahunnya. Bukan momentum-momentum yang lain yang mungkin tidak ada kaitannya secara fundamental dengan seorang sosok tokoh, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena dari hijrah bermula dibuatkannya tahun baru atau dibuatkannya kalender Islam. Dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaitu memulai sebuah kejayaannya, menunjukkan kejayaan Islam, memulai yaitu dengan negara pemerintahan yang seutuhnya, yang langsung dipimpin oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berawal dari momentum hijrah. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Karena pada dasarnya hijrah
bukan makna yang mungkin kita sering dengar, hanya sekedar pindah dari tempat ke tempat yang lain, menuju ke tempat yang lain dan seterusnya. Itu mungkin makna yang sifatnya adalah sebagian atau mungkin di covernya saja daripada dari hijrah itu sendiri. Tapi sebenarnya hijrah memiliki sebuah momentum yang besar, yang penuh dengan pelajaran, hikmah, panduan yang ada di dalam momentum hijrah itu sendiri. Pastinya tidak akan cukup waktu di dalam kesempatan ini ketika kami akan paparkan, sampaikan, yaitu poin-poin pelajaran, hikmah, panduan yang terkait dengan hijrah. Ada sebuah macam rumus di dunia manajemen. Mungkin sebagian dari kita belajar tentang dunia manajemen yang diistilahkan dengan POAC, Planning, Organize, Actuate, dan Controlling. Di dalam rumus ini hijrah masuk, bisa dijadikan salah satu, yaitu momentum, motivasi yang berkaitan dengan rumus tersebut. Karena pada dasarnya hijrah bukanlah sekedar begitu saja terjadi suddenly, tiba-tiba kemauan Nabi atau mengikuti karena situasi kondisi, tidak. No. Di sana ada sebuah planning dan inilah yang nantinya akan membuahkan sebuah hasil karena ada langkah-langkah yang dipersiapkan. Dan langkah-langkah itulah yang pastinya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang dipersiapkan bagi seorang Nabi, seorang Rasul, akhir zaman Nabi dan Rasul yang terakhir untuk mempersiapkan langkah-langkahnya. Walaupun di sana juga ada makna, yaitu dari hijrah itu sendiri adalah sebuah perubahan baru, sebuah perubahan baru, sebuah langkah yang baru yang bisa dikategorikan sebagai troubleshoot. Setelah melakukan sebuah analisa dan juga yaitu kajian dan penelitian, sehingga diambillah langkah hijrah. Karena sebenarnya tidak dapat ketika hijrah dimaknakan yaitu sebagai makna bersembunyi di Gua Hiro, kabur dari Mekah menuju ke Madinah, karena ini, karena itu, dan seterusnya. Pastinya ini adalah yaitu dasar-dasar atau info-info yang tidak dibenarkan. Karena hijrah memiliki sebuah planning, dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam menjalankan dakwahnya, yaitu setelah tinggal beliau 13 tahun di Mekah dengan menghadapi segala macam tantangan, rintangan, cobaan, ujian, dan beliau pun juga mengambil langkah-langkah sebelum hijrah untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Sebelum ke Madinah, beliau perintahkan sahabatnya untuk menuju ke Habasyah, kemudian beliau sendiri mengambil langkah menuju ke Taif untuk bagaimana agar menjaga keutuhan agama, dakwah yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga setiap langkah, setiap apa yang beliau ambil pastinya adalah sebuah planning yang beliau kemas di dalam sebuah organize antara para beliau dengan sahabatnya untuk mempersiapkan yaitu sebuah target yang nantinya akan memberikan target yang gemilang yang bisa beliau lanjutkan di dalam dakwah beliau dan digenerasikan kepada generasi yang selanjutnya. Perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pelajaran momentum yang sangat besar, yang dahsyat, yang luar biasa, yang dicatat di dalam sejarah sebagai momentum yaitu keberhasilan, sebagai momentum kejayaan dan juga yaitu kemenangan bagi agama Islam yang dipersiapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak di Mekah.
dengan beberapa langkah, beberapa persiapan yang beliau lakukan, yang semuanya tidak terlepas yaitu dari panduan rabbani, dari arahan, bimbingan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pastinya seorang nabi, rasul tidak akan terlepas dari yaitu arahan dan bimbingan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita selaku umat Islam, poinnya yang perlu kita garis bawahi di dalam poin tentang tadi planning dan selanjutnya, setiap muslim hendaknya di dalam perjalanan kehidupannya juga mempersiapkan segala sesuatunya, punya planning. Jangankan untuk hari esok, untuk esok hari saja apa yang akan kita lakukan, kita juga punya planning. Dan kita sudah persiapkan di dalam sebuah yaitu kerangka yang jelas, yang nantinya akan bisa mengarahkan kepada kita target yang benar, target yang memberikan kemaslahatan, kebaikan kita sejak di dunia dan juga nanti di akhirat. Karena seorang muslim adalah muslim yang punya planning, punya prinsip, dan dia selalu bagaimana mempersiapkan hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, esok lebih baik dari hari ini. Pelajaran yang sangat mendasar yang ada di dalam momentum hijrah yang langsung diaktualisasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang sekaligus dicatat sebagai sebuah panduan di dalam perjalanan kehidupan seorang muslim yang punya yaitu langkah, punya perencanaan, punya target, dan pastinya pada akhirnya seorang muslim juga harus pandai di dalam mengevaluasi, menghitung kembali. Karena sesuatu yang nantinya akan menjadi sebuah target tidak akan maksimal tanpa adanya yaitu peningkatan. Sebuah peningkatan akan bisa diambil ketika dengan langkah-langkah evaluasi agar bisa lebih sempurna, lebih maksimal, lebih menjadi kepada yaitu apa yang kita harapkan, target yang menjadi target kita dengan langkah-langkah yang tadi. Di momentum hijrah adalah sebuah gambaran yang besar, yang konkret, yang perlu kita coba kaji, kita pelajari, dan kita bisa jadikan panduan, dan kita aktualisasikan, kita amalkan di dalam perjalanan kehidupan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Selain makna hijrah itu sendiri adalah sebuah perjalanan, sebuah perjalanan yang perjalanan itu ada muatan di dalamnya yang akan mengantarkan seseorang ketika dia hijrah terhadap sebuah target hasil yang jauh besar, bermanfaat, berbeda, lebih bernilai dari yang sebelumnya. Mudah-mudahan gambaran ini, momentum ini bisa menjadi sebuah motivasi buat kita semua, bagi seorang muslim yang punya prinsip di dalam kehidupannya, yaitu sebagaimana dijelaskan di dalam salah satu riwayat, seorang muslim punya sebuah harapan yaitu lebih baik hari esok dari hari ini dan selanjutnya. Dan setiap muslim pastinya punya harapan yang nantinya targetnya di akhirat, walal akhiratu khairun laka minal ula. Dunia adalah sebagai tempat untuk mengantarkan kita, untuk sebagai fasilitator kita, dunia dan seisinya, untuk nanti kehidupan kita yang kekal abadi di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yaitu yang selalu berjalan di atas sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله
Innallaha khabir bima ta'amalun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Persiapkanlah bekal. Persiapkanlah bekal sebagai bentuk langkah, planning kita, persiapan kita. Untuk apa? Untuk nanti di akhirat. Ketahuilah, sebaik-baik bekal yang Anda persiapkan, yang Anda planningkan, yang Anda yaitu jadikan pegangan Anda sejak di dunia adalah takwa Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap apa yang kamu perbuat. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Bagaimana kita mempersiapkan bekal ini? Bagaimana caranya? Pastinya kembalilah kepada agama Islam. Panduan tuntunan yang datang dari agama, karena panduan tuntunan yang datang dari agama adalah panduan tuntunan yang sempurna, yang sumbernya wahyu, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sekali-kali terbawa, terkontaminasi oleh jalur cara yang keluar, yaitu dari cara yang datang dari Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya syaitan adalah musuhmu yang sangat nyata. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad kama sallaita 'ala 'ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ali Muhammad kama barakta 'ala 'ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur man nasara الدين واخذل من خذل الدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المظلومين المضطهدين في كل مكان. اللهم اغفر موتاهم واشف مرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اصلح ذات بيننا واصلح ولاة أمورنا واهدهم إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. Allah
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.